Halo, selamat siang. Apa kabar Anda di hari ini? Bertemu lagi bersama saya, Daniar Akhri. Kita akan diskusi soal Pekan Paralimpiade Nasional atau Peparnas ke-16 Papua yang akan segera digelar di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Pesta olahraga multi cabang terbesar nasional bagi atlet penyandang disabilitas ini diharapkan akan menjadi ajang unjuk gigi bagi para atlet disabilitas untuk terus berprestasi. Peparnas juga diharapkan menjadi panggung kesetaraan utamanya bagi penyandang disabilitas. Lalu pertanyaannya, bagaimana kesiapan Peparnas ke-16 Papua? Lalu seperti apa rencana jangka panjang pembinaan untuk atlet disabilitas? Kita akan membahasnya dalam forum Merdeka Barat 9, informasi akurat, data valid, dan narasumber terpercaya. Bicara lagi terkait dengan Peparnas ke-16 Papua yang terus dimatangkan kesiapannya. Kesuksesan penyelenggaraan PON ke-20 pada Oktober yang lalu membuat pemerintah dan pihak penyelenggara yakin Peparnas ke-16 bakal menuai kesuksesan juga. Pekan Paralimpiade Nasional Peparnas ke-16 siap digelar di Papua. Ajang tertinggi bagi atlet penyandang disabilitas nasional tersebut bakal dihelat di Bumi Cendrawasih 2 hingga 15 November tahun ini. Kota dan Kabupaten Jayapura direncanakan menjadi pusat 12 cabang olahraga yang bakal dipertandingkan. Pemerintah yakin, berkaca pada kesuksesan penyelenggaraan PON ke-20 lalu, pesta olahraga penyandang disabilitas tersebut bakal menuai kesuksesan. Apa yang akan dilakukan nanti pada Peparnas 16 ini, saya kira tidak jauh berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, tetapi kalau yang dilakukan di Papua ini karena sudah diawali dengan kesuksesan ya di PON ini tidak terlalu sulit karena aspek kenyamanan dan fasilitas ramah disabilitas dipersiapkan secara serius oleh penyelenggara demi kenyamanan atlet dan official. Persiapan untuk menyambut Peparnas terutama untuk atlet-atletnya juga official memang ada beberapa yang dirubah, harus dirubah. Seperti akses kursi roda yang tadinya memang kita di lobi tidak ada, sementara kita buat. Untuk di kamar ada penambahan perlengkapan seperti alat mandi dan juga ember, gayung bagi mereka yang difabel. Dan juga pegangan atau handle yang dimana mereka mungkin keterbatasan untuk menyangga, tapi kami sudah siapkan itu. Sebanyak 39 hotel dan penginapan serta wisma atlet di Kota dan Kabupaten Jayapura telah disiapkan untuk menampung 3.500 atlet dan official pada Peparnas nanti. Diperkirakan atlet dan official itu sekitar 3.500 orang. Ya, dan ini kita alokasikan di 39 hotel. Yang menjadi persoalan kita itu di Papua ini sedikit sekali hotel yang menjadi akses bagi saudara-saudara kita yang disabel ini. Tapi syukur dengan koordinasi kita dengan berbagai hotel, ya mereka dengan sukarela mau bantu. Pemerintah telah mempersiapkan seluruh aspek yang diperlukan dalam Peparnas ke-16. Venue, peralatan tanding, keamanan dan transportasi didesain untuk ramah disabilitas. Adapun aspek konsumsi, teknologi informasi dan publikasi serta kesehatan juga tak luput dari perhatian. Dan untuk membahas tema ini, langsung saja saya akan menyapa para narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Yang pertama ada Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Zainuddin Amali. Kemudian ada staf khusus Presiden RI, Mbak Angki Yudhistia. Dan Wali Kota Jayapura, Bapak Benhur Tommy Mano. Halo, selamat siang waktu Jakarta. Apa kabar hari ini Pak Menteri, Mbak Angki dan juga Pak Wali Kota? Ya, mudah-mudahan komunikasi saya lancar dan cukup jelas. Dan mudah-mudahan juga jaringannya cukup baik ya, supaya diskusi kita berjalan dengan lancar hari ini. Terima kasih atas kehadirannya di FMB 9. Dan saya juga menginformasikan, apalagi untuk Anda yang saat ini menyaksikan, bahwa acara ini selalu menerapkan protokol kesehatan. Seperti misalkan menyemprotkan cairan disinfektan ke tangan, ataupun jika ada air mengalir tentu saja rekan-rekan di sini akan menjaga kebersihan dengan mencuci tangan. Dan seluruh kru yang bertugas sudah vaksin penuh serta melewati tes swab hari ini.
Dan bagi Anda yang ingin bertanya, bisa langsung melalui aplikasi Slido dengan hashtag, jangan lupa dan jangan sampai salah, hashtagnya yang akan dibagikan hari ini adalah hashtag Peparnas 2021. Kita akan bahas bersama dengan narasumber-narasumber saya yang tadi sudah saya sapa dan juga saya sebutkan tentang bagaimana kesiapannya. Karena sebentar lagi nih, Peparnas ke-16 Papua akan digelar. Seharusnya sesuai dengan jadwal, besok para atlet dari 33 provinsi di Indonesia ini akan tiba di Papua. Saya izin langsung akan bertanya ke Pak Menteri. Pak Menteri, apakah sudah bergabung bersama kami di sini? Oke, nampaknya nanti kita akan membahas lebih lanjut bersama dengan Pak Menteri untuk mengetahui seperti apa persiapan atau bahkan menurut informasi memang sudah digelar tes event begitu ya di tanggal 29 Oktober yang lalu, beberapa hari yang lalu. Kita akan lihat bagaimana evaluasinya, khususnya fasilitas yang ada. Tapi sebelum saya berbincang dengan Pak Menteri, saya mau menyapa dulu Mbak Angki, ini teman saya yang hari ini bergabungnya secara virtual dulu ya Mbak Angki ya. Oke. Iya Mbak Angki. Ayolah kita virtual dulu. Virtual dulu ya sementara. Mbak Angki, kita tahu bahwa Peparnas ini menjadi event, salah satu event yang memang paling dinantikan. Acara besar untuk teman-teman disabilitas. Kalau dari kacamata Mbak Angki dulu nih sendiri, bagaimana melihat Peparnas ke-16 ada di Papua pula? Iya, baik. Kami menyambut sekali Peparnas ini adalah sebagai perhelatan. Yang sebagai perhelatan event olahraga yang cukup besar, ya kan? Jadi, yang kita ketahui bahwa Bapak Presiden Joko Widodo adalah sangat memperhatikan teman-teman penyandang disabilitas. Jadi, Bapak Presiden itu melihat bahwa penyandang disabilitas ini adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Khususnya, banyak potensi-potensi penyandang disabilitas itu ada di sebagai atlet. Nah, the atlet inilah teman-teman akan berkompetisi menunjukkan potensinya di olahraga di Peparnas. Ya, kalau sebagai staf khusus nih, khususnya yang memang selalu bersama dengan Presiden ya Mbak Angki untuk masalah disabilitas. Tadi dikatakan bahwa perhatian Presiden juga sangat baik, sangat tinggi terhadap teman-teman disabilitas. Kalau untuk para atlet nih, apa yang kemudian sudah dibahas mungkin, didiskusikan soal pembinaan mereka, bagaimana Mbak Angki? Oke, baik. Bapak Presiden Joko Widodo adalah sosok yang sangat memperhatikan teman-teman penyandang disabilitas. Bapak Presiden melihat teman-teman disabilitas ini putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang harus mendapatkan perhatian. No one left is behind, yang tidak boleh tertinggal dalam program apapun. Jadi, penyandang disabilitas mendapatkan hak dan perlakuan yang sama dengan masyarakat lainnya. Maka, tugas staf khusus presiden ini dalam non-struktural, artinya adalah isu-isu penyandang disabilitas ini sebanyak 38 juta jiwa. Yang artinya adalah, Oke, baik. Nampaknya masih ada kesibukan yang lain terlebih dahulu untuk Mbak Angki sementara. Tapi tentu ya yang tadi sudah dibahas dan dimention oleh Mbak Angki bahwa memang Presiden dalam hal ini, Presiden Joko Widodo bersama dengan pemerintah dan juga pihak-pihak terkait sangat memperhatikan betul ya bagaimana teman-teman penyandang disabilitas ini bisa mendapatkan kesetaraan. Apalagi untuk atlet, nanti kita mau tahu lebih dalam lagi mungkin ya bagaimana program-program yang memang sudah diwacanakan atau mungkin memang sudah dilakukan utamanya untuk atlet-atlet penyandang disabilitas ini. Nah baik, kalau begitu saya langsung saja mau ngobrol-ngobrol nih dengan Bapak Benhur yang ada di Jayapura ya, Bapak Wali Kota Jayapura Benhur Tomimano, untuk tahu lebih dalam lagi seberapa besar nih kesiapannya, karena memang besok seharusnya sudah tiba ya Pak ya para atlet dari seluruh Indonesia ini di Papua, Pak Benhur. Iya, betul sekali. Masyarakat di Papua, Kota Jayapura sangat antusias untuk mempersiapkan dan menyongsong para duta-duta para Olimpik yang akan bertanding di zona Kota Jayapura dan juga Kabupaten Jayapura. Dan kami telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan PB Peparnas 16 Papua dalam persiapan-persiapan menyambut
open ceremony yang akan dilaksanakan tanggal 5 sampai dengan penutupan tanggal 15 November, dan direncanakan Bapak Wakil Presiden akan hadir di Kota Jayapura. Dan pembukaan itu akan dilaksanakan di Stadion Utama Mandala Jayapura, pembukaan dan penutupannya. Dan persiapan-persiapan PEPANAS 16 kami sudah menyiapkan, intinya adalah tentang keamanan. Papua ini aman, Papua ini damai, kita akan menyambut duta-duta PEPANAS yang akan mengikuti event di dua zona di Kota Jayapura. Dan juga transportasinya kami sudah siapkan, juga akomodasi, dan kami berkoordinasi dengan hotel-hotel, karena ini kita harus melayani mereka dengan baik sampai mereka datang dan juga mereka pulang, juga mengenai konsumsi kepada mereka. Dan akan dipertandingkan ada 12 cabang olahraga dan 617 nomor pertandingan yang akan dilakukan di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura, dan akan hadir sebanyak 2.725 atlet dan ofisial yang akan datang bertanding di Kota Jayapura. Dan venue-venue yang kami siapkan setelah kita gunakan PON, semuanya venue-venue yang bertaraf internasional, dan ini siap digunakan oleh para disabilitas yang akan berlomba di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Dan direncanakan kirap api PON akan dilaksanakan tanggal 3, dan Bapak Gubernur akan menyambut semua tamu-tamu kita di kediaman Bapak Gubernur pada tanggal 4 dalam acara welcome party tersebut. Kesiapan-kesiapan kami sudah siap 90% dalam acara pembukaan dan pelaksanaan sampai dengan penutupan di Kota Jayapura. Iya, baik. Iya. Ya, baik Pak Benur, artinya 90% tadi dikatakan ya, sudah cukup siap apalagi untuk acara pembukaan di 5 November nanti. Kalau untuk persiapan-persiapan yang lain, artinya masih ada 10% yang masih terus dikejar ya Pak nampaknya. Kalau untuk Kota Jayapura sendiri, ini apa yang saat ini menjadi fokus utamanya? Ya, kita masih saja dalam wabah pandemi COVID-19 di Kota Jayapura. Sekarang Kota Jayapura dari level 4 sudah turun pada level 2, menuju level 1. Dan sekarang yang dirawat tinggal hanya 6 orang dirawat. Dan ini tingkat kesembuhannya sangat tinggi di Kota Jayapura. Kemarin kami merawat 83 atlet dan ofisial pada PON dan sudah negatif semua, dan semua sudah kembali ke daerah mereka masing-masing. Dan untuk COVID di Kota Jayapura sangat turun gratis, dan selama pelaksanaan PON tidak mengganggu masyarakat di Kota Jayapura tentang perkembangan peningkatan COVID di Kota Jayapura. Sekarang dirawat hanya 8 orang di rumah sakit yang ada di Kota Jayapura. Demikian Pak Demia. Iya, baik. Artinya memang karena ini digelar di masa pandemi ya Pak Benhur ya, jadi masalah kesehatan, masyarakat yang sudah divaksinasi juga ini sangat begitu penting. Kalau untuk fasilitas-fasilitasnya itu artinya sudah cukup baik Pak untuk atlet disabilitas? Ya, kami terus dituntun oleh NPC mengenai fasilitas-fasilitas penginapan hotel harus memenuhi syarat. Dan itu juga saya minta kepada hotel-hotel harus mengikuti apa yang dibutuhkan oleh NPC, itu harus kita ikuti. Syarat-syaratnya harus diikuti, terutama di hotel-hotel dan juga transportasi yang akan digunakan para Olimpik tersebut. Dan Bapak Gubernur memberikan apresiasi ya kepada semua tamu-tamu kita yang akan datang mengikuti para Olimpik di Kota Jayapura. Dan ini kita memberikan perhatian lebih kepada mereka dalam penyambutan-penyambutan dan pelaksanaan-pelaksanaan di lapangan nanti.
Artinya modifikasi fasilitasnya sudah berjalan ya Pak ya? Sudah siap ya, untuk menyambut para atlet besok? Sangat siap. Baik. Sudah dilakukan. Oke, baik Pak Benhur, untuk sementara saya akan bergeser ke Mbak Angki terlebih dahulu, staf khusus Presiden. Saya mau tanya juga ini, kalau tadi Mbak Angki sudah sebutkan bagaimana Presiden memberikan perhatian lebih kepada teman-teman atlet disabilitas, lalu kalau berbeda ya dengan atlet olimpiade begitu, atlet penyandang disabilitas ini belum merasakan pembinaan yang memadai, bisa kita katakan seperti itu, seperti mendapatkan sponsor dari BUMN atau perusahaan swasta. Lalu kalau harapan Mbak Angki terkait dengan peran swasta untuk mendukung teman-teman disabilitas khususnya atlet seperti apa Mbak Angki? Baik. Okay, baik. Nah, baik, kita bicara tentang isu disabilitasnya dulu nih ya Pak Rani. Penyandang disabilitas itu di Indonesia itu berjumlah 38 juta jiwa lebih. Itu berdasarkan data BPS 2018. Yang artinya ini cukup besar sekali. Bapak Presiden ingin dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat mengakomodir kebutuhan para penyandang disabilitas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah, saya di sini sebagai staf khusus Presiden bersama Kementerian Teknis selalu berusaha semaksimal mungkin menjalankan mandat tersebut dengan terus membangun harmonisasi di berbagai kementerian dan lembaga untuk memberikan yang terbaik bagi penyandang disabilitas. Sebagai bukti nyata bahwasanya Bapak Presiden peduli dengan penyandang disabilitas, khususnya untuk atlet. Bapak Presiden ini itu selalu memberikan apresiasi berdasarkan amanat dari peraturan-peraturan yang ada. Untuk Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, itu kita memiliki peraturan turunannya. Bapak Presiden telah mensahkan 2 peraturan Presiden dan 7 peraturan pemerintah. Jadi diharapkan peraturan-peraturan itu bisa terimplementasikan dengan baik di lapangan agar Indonesia menjadi negara yang ramah terhadap disabilitas. Sebagai bentuk implementasi dari pemerintah terhadap peraturan-peraturan tersebut, pemerintah memberikan apresiasi tinggi terhadap atlet disabilitas yang berprestasi. Presiden membuktikan komitmen paling utama dalam penghormatan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, yaitu prinsip kesetaraan perlakuan pada atlet disabilitas pada Paralimpiade, ya kan? Dan memberikan juga bonus yang sama. Selain itu juga meningkatkan peringkat atlet disabilitas pada Paralimpiade kemarin yang berada di peringkat 43, lalu 2016 padahal sebelumnya 76. Jadi meningkat. Nah, untuk mengembangkan ke depannya, Bapak Presiden melalui Menteri Pemuda dan Olahraga, Pak Menpora, telah berkomitmen untuk membangun pusat pelatihan atau training camp berfasilitas lengkap yang dilengkapi dengan sport science sebagai pusat pelatihan para atlet disabilitas. Selain training camp, juga akan dibangun sentra-sentra olahraga di 10 provinsi Indonesia. Jadi kalau pertanyaannya Mbak Dani tadi bertanya berbeda dengan atlet olimpiade, atlet defable belum merasakan pembinaan yang mewadahi seperti mendapat sponsor gitu ya Mbak ya, dari BUMN atau swasta. Jadi regenerasi atlet disabilitas memang penting dilakukan. Karena itu pemerintah pusat terus memberikan perhatian yang setara terhadap atlet disabilitas. Jadi kami pemerintah pusat berharap implementasi dari undang-undang tersebut dan peraturan turunannya dapat berjalan baik di seluruh Indonesia dengan memberikan pembinaan bagi atlet disabilitas. Ini sudah jelas dinyatakan dalam peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2019 tentang rancangan induk penyandang disabilitas. Salah satunya adalah poin pendidikan dan keterampilan bagi penyandang disabilitas, yakni membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas di bidang olahraga. Kementerian teknis yang bertanggung jawab adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Hal ini akan terus kami akomodir dan komunikasikan agar target capaian yang dimaksud dapat terwujud, seperti tercapainya peningkatan jumlah penyandang disabilitas yang mengikuti kompetisi olahraga dan juga tersedianya pelatih hingga infrastruktur. Jadi dari pemerintah pusat berusaha untuk mengharmonisasi dengan berkoordinasi
berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait supaya teman-teman penyandang disabilitas ini dapat memaksimalkan potensinya dan berlatih sesuai dengan ragam penyandang disabilitas dan bakatnya. Begitu Mbak Dani. Wow, itu rencana yang sudah cukup matang sebetulnya ya, sudah tertera dalam peraturan, sudah tertera dalam undang-undang, kita nantikan saja bagaimana realisasinya. Lalu kalau kita melihat secara garis besar Mbak Angki, fasilitas utamanya untuk teman-teman penyandang disabilitas di Indonesia, apa yang Mbak Angki soroti, bagaimana fasilitas yang baik untuk teman-teman disabilitas? Oke, baik. Pemerintah pusat terus membangun komunikasi dengan pemerintah daerah yang membuat fasilitas publik yang ramah untuk penyandang disabilitas. Hal itu karena di setiap daerah memiliki tantangannya masing-masing untuk menjadi wilayah yang inklusif dan ramah terhadap penyandang disabilitas. Kolaborasi akan terus dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, agar semua fasilitas umum di wilayah Indonesia ramah untuk diakses oleh penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Jadi sekali lagi, kebutuhan fasilitas ini pun bergantung dari pemerintah daerah terkait. Jadi karena masing-masing daerah terkait ini memiliki tantangannya tersendiri, maka dari itu alangkah baiknya pemerintah daerah terus berupaya untuk menggandeng penyandang disabilitas sehingga membentuk fasilitas yang ramah lingkungan, lingkungan yang inklusif. Karena untuk membentuk fasilitas ini itu disesuaikan dengan ragam penyandang disabilitas. Seperti kita tahu pada ini, penyandang disabilitas ini ragamnya ada penyandang disabilitas sensorik, penyandang disabilitas motorik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas ganda. Jadi ini fasilitas-fasilitas ini disesuaikan dengan ragam dan kebutuhan penyandang disabilitas. Inilah terus disinergikan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat disabilitas. Iya, memang cukup baik nampaknya wacana dan juga rencana. Tapi sebagai staf khusus presiden, kira-kira apa nih yang memang sudah dilakukan oleh Mbak Angki begitu untuk mewujudkan wacana dan juga mimpi presiden untuk teman-teman disabilitas contohnya? Oke, baik ya. Jadi sebagai status presiden ini ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk membantu beliau. Walaupun kami non-struktural. Jadi maka tugas dan tugas khusus presiden secara non-struktural dari kalangan disabilitas untuk membantu Bapak Presiden dalam handle isu penyandang disabilitas yang ada di Indonesia. Jadi dari awal kita Bapak Presiden selalu menanyakan apa yang negara lakukan untuk penyandang disabilitas. Sebagai status Bapak Presiden membantu beliau untuk mengobservasi dan juga mensupport beliau bahwa penyandang disabilitas ini membutuhkan kebijakan yang pasti dari pemerintah. Maka dari itu undang-undang nomor 8 tahun 2016 ini turunannya itu tadi 7 peraturan pemerintah, 2 peraturan presiden yang disahkan kemarin dalam jangka 1 tahun 2019 dan 2020. Nah, hal ini pun bentuk harmonisasi koordinasi antar seluruh kementerian teknis sehingga peraturan ini dapat disahkan oleh Bapak Presiden. Dan juga pada tahun ini insya Allah Bapak Presiden akan mensahkan Komisi Nasional Disabilitas, yaitu sebagai bentuk amanah undang-undang tentang penyandang disabilitas bahwa Indonesia akan memiliki lembaga baru yaitu Komisi Nasional Disabilitas. Saat ini Komisi Nasional Disabilitas sedang mempersiapkan calon komisioner yaitu 7 komisioner dengan 4 dari ragam penyandang disabilitas dan 2 non-disabilitas. Dan mudah-mudahan Hari Disabilitas Internasional tahun 2021 Bapak Presiden sudah mengesahkan siapa pemimpin dari Komisi Nasional Disabilitas. Wow, kalau ya baik tentu Komisi Nasional Disabilitas langkah yang nampaknya cukup besar sekali ya dan bahagia, positif sekali, kabar yang baik sekali untuk teman-teman disabilitas supaya punya kesetaraan untuk berkegiatan dan lain-lain. Sebelum saya bergabung dengan narasumber yang lain, Mbak Angki, sedikit saja mungkin tadi terlewat di awal ya.
terkait dengan Peparnas 2020 ini, Peparnas ke-16 di Papua ini. Apa arti penting pelaksanaan Peparnas ini untuk teman-teman disabilitas? Oke, baik. Pekan Paralimpik Nasional ini bisa menjadi wadah bagi penyandang disabilitas untuk unjuk kemampuan dan unjuk prestasi sekaligus mengubah stigma terhadap penyandang disabilitas menjadi positif. Bahwa penyandang disabilitas bisa juga menorehkan prestasi. Peparnas ini merupakan perhelatan besar. Jadi harus kita angkat terus agar perhelatan ini tidak kalah meriah dengan Pekan Olahraga Nasional yang kemarin. Karena ini ajang besar, saya yakin teman-teman penyandang disabilitas, khususnya dan masyarakat pada umumnya menyambut baik dengan adanya perlombaan khusus disabilitas tingkat nasional yang digelar 4 tahun sekali. Jadi inilah unjuk penyandang disabilitas membuktikan bahwa penyandang disabilitas mampu setara dengan prestasi-prestasi. Iya, baik. Itu juga menjadi mimpi yang sama ya. Apalagi untuk teman-teman disabilitas yang saat ini menyaksikan mungkin, dan para atlet yang sudah mulai bersiap dan rencananya memang akan tiba di Papua mulai besok. Terima kasih Mbak Angki, nanti kita berbincang lagi. Izin saya akan menuju ke Pak Wali Kota lagi nih, Pak Ben Hur ya. Tadi Mbak Angki di sini juga sebagai salah satu suara penting dari teman-teman disabilitas sudah bicara soal fasilitas nih. Yang memang berbagai daerah juga terus memodifikasi supaya lebih ramah untuk teman-teman disabilitas. Kalau untuk Kota Jayapura ya Pak, mengencampingkan dulu apa yang dilakukan oleh teman-teman Peparnas untuk menyambut atlet-atlet. Tapi kalau secara keseluruhan, bagaimana dengan fasilitas yang ada di Kota Jayapura? Ya, contoh kami dalam pelayanan publik di Kota Jayapura, kita memberikan ruang khusus kepada disabilitas. Ya, dalam pelayanan kita seperti pelayanan pendudukan, jadi ada tempat khusus, jalan khusus untuk mereka dengan kursi rodanya dan mengurusi surat-surat yang dokumen-dokumen yang dimiliki, dan juga di pusat kota kita memberikan jalan yang khusus bagi disabilitas ya, dan di Kota Jayapura itu yang kita lakukan. Juga di hotel-hotel ya, kita saya minta mereka harus membuat tempat-tempat khusus untuk para disabilitas bisa masuk ke hotel dan juga ke kamar-kamar, juga di kamar mandi. Ini kami siapkan khusus kepada mereka, para disabilitas yang ada di Kota Jayapura. Itu yang kami lakukan. Baik, ya seberapa besar memang Pak jumlah teman-teman disabilitas yang ada di Kota Jayapura ini? Ya, data kami di Kota Jayapura sekitar 671 orang. Baik. Ya, juga kita memberikan bantuan kepada mereka dari APBD Kota, dan juga kita bantu mereka dengan peralatan-peralatan yang mereka miliki. Nanti pada penerimaan kirab api pon di Peparnas, saya akan menghadirkan seluruh disabilitas 671 orang ini akan hadir menyaksikan, sekaligus pemerintah kota akan memberikan bantuan langsung kepada mereka. Mereka juga ikut meneliti dan memberikan support di ajang Peparnas ini. Dari 600 teman-teman kita yang disabilitas ataupun rakyat Kota Papua ya, Kota Jayapura maksud saya, ada berapa banyak yang kemudian nanti akan berlaga? Karena menurut catatan saya ada 280 atlet ya Pak ya, secara keseluruhan dari Papua nih. Kalau dari Kota Jayapura sendiri bagaimana Pak? Ya, sebagian besar atlet-atlet disabilitas ini adalah sumbangsi dari Kota Jayapura. Dan juga beberapa kabupaten-kabupaten lain yang ada di Amatang. Oke. Ya, ya, baik. Artinya cukup banyak ya jumlah atlet ya. Berprestasi. Apalagi untuk teman-teman penyandang disabilitas yang asalnya memang dari Kota Jayapura. Lalu kalau untuk kebijakan pemerintah Kota Jayapura sendiri ini untuk mendukung prestasi mereka seperti apa, Pak Ben Hur? Ya, kami berkoordinasi dengan pengurus disabilitas Provinsi Papua dan juga dengan MPC Papua dalam mereka melakukan latihan-latihan, persiapan-persiapan yang dilakukan, dan kita memberikan akses yang luar biasa kepada mereka. Karena kita harus hargai mereka seperti dengan kita yang
tidak di kekurangan ini, dan kita bedakan mereka. Ya, artinya kerjasama kemudian rencana memang harus didiskusikan dengan NPC setempat ya, Pak Benhur. Ya. Aha, baik. Targetnya seperti apa, Pak, untuk Papua dalam hal ini ya? Apalagi kalau misalnya tadi dikatakan mayoritas atlet disabilitas yang memang mewakili Papua banyaknya dari Kota Jayapura. Targetnya seperti apa, Pak, untuk prestasi mereka di Peparnas ke-16 ini? Iya, atlet Papua juga banyak yang disumbangkan untuk nasional, Paralimpik nasional dan internasional itu banyak dari Papua. Seperti arena penyumbang emas terbanyak itu dari Papua, atlet Papua. Nah, ini kita bina, berlatih mereka untuk menyumbangkan atlet disabilitas untuk Indonesia ke depan. Iya. Baik, sebetulnya kurang jelas Pak lama-kelamaan komunikasi dan juga suara dari Pak Benhur, tapi sedikit demi sedikit bisa saya juga simpulkan dan mudah-mudahan juga terdengar dengan baik oleh rekan-rekan yang saat ini sedang menyaksikan lewat streaming ya, lewat YouTube. Lalu tadi Mbak Angki, Pak Wali juga bicara ya soal bagaimana teman-teman di sini harus setara, bagaimana mereka juga punya kemampuan yang sama. Lalu kalau untuk pembinaan atletnya seperti apa, Pak, di Kota Jayapura? Ya, kami punya poni kota, kita melakukan pembinaan-pembinaan karena sudah atlet kami di Kota Jayapura ini sangat tersedia. Kita memberikan ruang kepada mereka untuk melakukan latihan-latihan untuk para disabilitas yang ada di wilayah Kota Jayapura. Ya, baik. Ya, tentu semua daerah nampaknya ya memiliki rencana dan juga kebijakan khusus untuk teman-teman penyandang disabilitas ini, artinya tidak membeda-bedakan dengan teman-teman atlet yang lain untuk terus berprestasi. Kalau kita lihat Pak Benhur, ini pelaksanaan Peparnas kan hanya ada di dua klaster ya, dalam artian Kota Jayapura dan juga Kabupaten Jayapura. Hingar-bingarnya seperti apa, Pak? Kalau tadi juga menyimak yang tadi dijawab oleh Mbak Angki bahwa diharapkan hingar-bingarnya sama nih, masyarakat juga senang dan juga ingin menonton, menyaksikan Peparnas ke-16, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota, Pak? Kami melakukan media hiburan kepada masyarakat Kota Jayapura untuk menghadirkan tentang disabilitas yang hadir. Ini antusias masyarakat Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, luar biasa, sama dengan PON. Memang sama dengan PON, dan apalagi venue-venue yang kita siapkan ini sama dengan PON. Jadi kami di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura tidak menjelaskan mereka sama dengan PON. Kita sangat takut presiden bahwa mereka tidak boleh kita bedakan. Ya. Apakah bisa menjelaskan lebih? Seperti ada pembukaan nanti tanggal 5, ini kita membuat yang mewah lebih dari PON. Dan kita sangat menghargai mereka. Kita melakukan. Apalagi antusias masyarakat. Baik. Kami baik, ya. Baik, Pak Benhur, nanti saya akan kembali lagi ke Pak Wali Kota Jayapura. Tapi sebelum itu, saya mau ke Mbak Angki dulu nih. Mungkin Mbak Angki juga mau bertanya begitu ya ke Pak Wali Kota, juga tidak apa-apa, nanti akan saya berikan kesempatan. Kalau melihat Peparnas ke-16 ini, Mbak Angki sudah pernah melihat venue atau datang ke area untuk bertanding Peparnas ke-16 ini? Belum. Ada rencana mau ke sana, Mbak Angki? Rencana ada. Tapi kami menyesuaikan di sini dengan Bapak Presiden. Saat ini Bapak Presiden sedang bekerja untuk G20 presidential. Dan kami akan menunggu arahan dari Bapak Presiden. Memang jika kami diizinkan untuk hadir di sana, tentu kami akan hadir untuk mendukung aset-aset penyandang disabilitas. Iya, Mbak Angki, kalau kita lihat memang atlet disabilitas dari Indonesia juara sekali ya, kalau kita lihat laganya di Olimpiade yang lalu gitu, pada saat di Tokyo. Nah, kalau untuk Peparnas ini mereka mewakili masing-masing daerah. Kalau Mbak Angki,
punya jagoan khusus tidak untuk peparnas ke-16 ini? Atau sudah melihat bagaimana rekan-rekan atlet disabilitas perjuangannya sama-sama kuat? Iya, tadi yang jagoan semua pasti jagoan. Sama semua mewakili dari daerahnya masing-masing. Ya kan? Kalau di Paralimpiade kita lihat bahwa mereka mewakili Indonesia. Kalau saat ini mewakili daerah masing-masing. Nah, artinya inilah saatnya penyandang disabilitas bertanding, berdedikasi untuk mewakili daerah-daerah nasional. Gitu. Jadi penyandang disabilitas ini diwadahi oleh NPC yang sudah bertanding jauh dari sebelum pertandingan-pertandingan peparnas ini dimulai. Jadi siapapun pemenangnya, inilah bukan hasil akhir, tapi sebenarnya hasil akhirnya ini adalah proses. Bagaimana penyandang disabilitas, atlet-atlet ini sudah berlatih, sudah terus memberikan yang terbaik. Semua menjadi pemenang di hati kita semua. Karena kami selalu merasa kagum dan merasa terkesima dengan semangat juang penyandang disabilitas yang bertanding, berlatih atas nama daerah yang diwakilinya. Betul, betul. Ya, kalau kita rajin dan juga sering menyaksikan bagaimana ajang nasional ataupun internasional yang sudah dilewati oleh teman-teman atlet, memang terlihat betul ya bagaimana semangat mereka juga tetap untuk nomor satu Indonesia, mendapatkan juara untuk daerahnya masing-masing. Jadi semangatnya sebetulnya sama, berkobarnya dengan teman-teman yang lain. Kalau tadi Mbak Angki sudah cerita soal rencana, soal wacana, soal bagaimana kebijakannya, tapi secara garis besar, catatannya dari Mbak Angki, tantangan terbesarnya apa sih yang sampai saat ini memang terus-menerus dihadapi meskipun memang sudah ada rencana yang dilakukan oleh pemerintah. Terus-menerus dihadapi oleh teman-teman penyandang disabilitas nih, tidak hanya atlet tapi juga untuk profesi yang lain. Oke, baik. Tantangannya itu adalah diimplementasi. Kalau kebijakan ini sudah dibuat, di sini target capaiannya itu sudah ada di dari kebijakan. Jadi dari 7 peraturan pemerintah dan 7 peraturan presiden. Jadi salah satunya itu adalah peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2019 itu tentang perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Seluruh kementerian teknis yang bertanggung jawab itu sudah diatur di PP nomor 70 tahun 2019 ini. Tantangannya adalah implementasi. Bagaimana tidak hanya menjadi peraturan yang sia-sia saja. Sekali lagi, itu tantangan implementasi dan berikut juga tentang awareness terhadap penyandang disabilitas itu sendiri. Jadi, dengan momentum peparnas inilah nasional bisa melihat bahwa isu penyandang disabilitas ini juga bagian dari kebijakan dari pemerintah. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menginklusikan penyandang disabilitas. Jadi Bapak Presiden selalu bilang, no one left is behind. Tidak ada satupun yang tertinggal dalam peraturan dari pemerintah. Wow. Maka dari itu, kami dari pemerintah pusat menyiapkan kebijakan-kebijakan yang terus kami harmonisasikan dengan pemerintah daerah. Salah satunya ini adalah pemerintah daerah Wali Kota Jayapura yang berusaha terus untuk mengimplementasikan tantangan yang ada. Betul ya Pak Wali ya? Dan kita tahu banget bahwa mengimplementasi ini adalah bukan sesuatu hal yang mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Terbukti, peparnas dilaksanakan di Papua ini adalah suatu harmonisasi yang baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan pemerintah daerah dan juga untuk masyarakat penyandang disabilitas. Sehingga apa? Sehingga atlet disabilitas ini dapat bertanding dengan nyaman. Dan seluruh mata pun melihat Jayapura, Papua menjadi percontohan untuk menembus tantangan yang sulit untuk mengimplementasikan dari setiap kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya, ya baik. Pak Wali Kota, apakah mau menanggapi yang tadi disampaikan oleh Mbak Angki terkait dengan implementasi kebijakan? Biasanya ini memang menjadi tantangan ya Pak ya? Saya ini ujian di Kota Jayapura. Ya. Semua digital yang datang di Kota Jayapura, ada
masing-masing adalah juara. Dan kita yang berikan support penuh pada mereka, kami dapat berlatihan. Ini sungguh, kita akan mengangkat nama daerah masing-masing dan hati baik untuk kesempatan untuk Indonesia. Ya, baik. Wah, saya yakin jawaban Pak Ben Hur ini juga setuju nampaknya ya dengan Mbak Angki. Namun komunikasi kita lagi-lagi kurang baik, Pak Ben Hur. Kita coba perbaiki ya, Pak Ben Hur ya, dengan rekan-rekan. Mungkin lebih baik Pak Ben Hur menggunakan headset supaya suaranya lebih jelas karena ada tambahan mic. Nanti kita akan berbincang lagi ya, Pak Ben Hur ya. Dan terkait dengan catatan-catatan tadi yang dihadapi implementasi kebijakan yang memang sudah dirangkai dan direncanakan, baik itu di pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau bahkan sampai ke pemerintah daerah, intinya semuanya sudah cukup baik, tinggal bagaimana implementasi seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Angki ya sebagai staf khusus kepresidenan. Lalu kalau Mbak Angki melihat sendiri nih, tema kita kan tentang kesetaraan ya Mbak. Nampaknya cocok sekali tadi juga Mbak Angki bilang, no one left behind. Kalau misalnya saat ini teman-teman disabilitas sedang menyaksikan, nampaknya mereka langsung tersenyum begitu. Diingatkan kembali bahwa tidak akan ada lagi orang-orang yang ditinggalkan, dalam artian bahwa kita semua memikirkan kok, tinggal bagaimana benar-benar terasa dan diimplementasikan oleh teman-teman penyandang disabilitas dimanapun Anda berada atau yang saat ini sedang menyaksikan. Kalau Mbak Angki sering bertemu dengan teman-teman disabilitas sebagai staf khusus, soal kesetaraan itu, apa yang mereka curhatin sih, Mbak Angki? Kalau apa yang mereka curhatkan, memang Indonesia jujur masih jauh dari lingkungan yang inklusif. Banyak-banyak curhatan dari teman-teman disabilitas, bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap penyandang disabilitas. Gitu. Jadi sebenarnya ini memang tantangan kita sih, bahwa undang-undang yang berlaku tahun 2016 dan kita juga butuh waktu untuk mensahkan berbagai kebijakan. Cukup banyak kebijakan kita kan, 7 peraturan pemerintah dan 2 peraturan presiden. Dan kita masih ada satu peraturan pemerintah yang belum kita realisasikan lagi gitu. Dan itu butuh waktu. Artinya butuh waktu itu kita pun selalu mendengarkan curhatan dari penyandang disabilitas. Curhatan inilah yang menjadi acuan kebijakan pemerintah. Jadi kita pemerintah itu bukan berarti buat kebijakan langsung aja kita buat kebijakan, enggak. Tapi kita membuat kebijakan itu memang dari curhatan dari teman-teman penyandang disabilitas. Itu kami berupaya yang terbaik untuk penyandang disabilitas karena 38 juta jiwa itu cukup besar sekali dan cukup tinggi sekali. Dan usia produktifnya bahkan 30 juta lebih usia produktifnya. Artinya, pemerintah ini tidak tutup mata dan tidak tutup telinga. Kita selalu terbuka mendengar curhatan, mendengar hal yang ingin disampaikan, dan kami telinga kami tampung. Dan karena kami tampung itu, kami bahas, itulah menjadi kebijakan. Artinya kebijakan pemerintah ini dari pusat sudah ada peraturan pemerintah. Dan peraturan pemerintah itu di mana diturunkan menjadi peraturan menteri. Hingga akhirnya peraturan daerah di masing-masing daerah. Nah, tantangan paling terbaru sekarang ini adalah bagaimana komitmen daerah untuk merealisasikan peraturan daerah. Sehingga apa? Sehingga penyandang disabilitas di masing-masing daerah itu merasa terlindungi, merasa nyaman, dan program-program ini berkepihakan kepada penyandang disabilitas. Jujur, belum semua daerah telah mensahkan peraturan daerah. Inilah momentum untuk masing-masing kepala daerah dapat merealisasikan peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Ya, mudah-mudahan ini juga didengarkan ya, tidak hanya oleh Wali Kota Jayapura yang memang saat ini bergabung bersama dengan kita ya Mbak Angki, tapi juga mungkin untuk kepala-kepala daerah lain yang menggojlok berbagai macam kebijakan yang asalnya memang dari curahan hati teman-teman, khususnya penyandang disabilitas. Kalau untuk atlet sendiri, kita tahu pembinaannya memang belum merata ya Mbak Angki ya, tapi lebih khususnya lagi nih untuk teman-teman atlet nih, apa yang memang direncanakan pembinaannya? Gimana Mbak? Mau lagi pertanyaannya? Ya, kalau untuk atlet
Karena kalau kita bicara 38 juta teman disabilitas tentu dari beragam macam profesi ya. Tapi kalau untuk atlet itu sendiri nih, apa yang memang menjadi catatannya? Pembinaan seperti apa yang memang masih belum merata di daerah? Betul. Indonesia masih membutuhkan atlet-atlet disabilitas lebih banyak. Untuk menjadi atlet, dibutuhkan komitmen yang luar biasa. Ya kan? Jadi kalau kita lihat atlet-atlet selain disabilitas, atlet-atlet pada umumnya. Atlet-atlet pada umumnya ini adalah ketika usia 30, artinya banyak atlet yang sudah pensiun. Karena sudah melewati pertandingan-pertandingan besar, pertandingan banyak sebelum umur 30. Jadi umur belasan sampai 20 itu atlet-atlet kita itu udah bertanding. Ini berbeda dengan atlet penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas di usia umur 30 tahun itu malah usia matang. Ketika mereka sudah menemukan bakatnya, menemukan skillnya untuk menjadi atlet, di usia 30 ini adalah membuktikan bahwa mereka inilah jalan untuk menjadi atlet. Sebagai contoh, yang peraih medali emas kemarin, di Paralimpiade Tokyo, itu kan usia 30-an. Kita bercerita banyak bahwa memang beliau peraih emas ini adalah dia sudah nyaman menjadi atlet karena butuh komitmen. Karena menjadi atlet itu komitmen, latihan terus-menerus. Nah, jadi karena sudah tahu jalannya, memutuskan untuk menjadi atlet yang profesional, yang serius, sehingga bisa membanggakan Indonesia. Berbeda dengan beberapa atlet lainnya, penyandang disabilitas ini memang jauh perlu diperhatikan lebih khusus. Kenapa? Karena penyandang disabilitas untuk menjadi atlet ketika di usia belasan atau 20 tahun ini masih merasa butuh waktu untuk menyesuaian. Apa benar nggak ya bakal saya ini menjadi atlet atau malah bakal saya di tempat yang lain? Jadi butuh karakteristik, kemampuan untuk mengetahui ini perlu waktu. Perlu waktunya itu seperti apa? Ya tentu dengan latihan. Ya kan? Dengan asesmen terus dengan pelatihan yang mereka butuhkan. Nah, sayangnya dari pemerintah ini tidak semua tempat-tempat pelatihan ini terakomodir dengan baik, Makanya begitu atlet-atlet, begitu penyandang disabilitas ini menjadi atlet, masih bingung arahnya di mana. Beruntung kita memiliki NPC. Nah, NPC inilah yang terus menciptakan atlet-atlet penyandang disabilitas baru. Nah, tantangannya besar. Bagaimana kita bisa menentukan potensi atlet penyandang disabilitas ini untuk bisa berlaga di kompetisi. Nah, maka dari itu Indonesia masih membutuhkan banyak atlet-atlet penyandang disabilitas. Dan sekali lagi, ini adalah bentuk harmonisasi, komunikasi dari masing-masing kepala daerah untuk terus mendukung potensi SDM disabilitas. Bahwa penyandang disabilitas ini kemampuan vokasinya itu tinggi. Jadi karena kemampuan vokasinya ini tinggi, itulah yang bisa untuk dirangkul menjadi atlet. Karena bagaimana penyandang disabilitas dan pemerintah ini bisa terus fokus untuk bisa menciptakan talenta-talenta baru atlet yang membanggakan di daerahnya masing-masing. Iya, baik. Catatannya baik sekali ya. Artinya memang kalau kita dengar cerita teman-teman atlet disabilitas, ada yang memang pada awalnya terlahir dalam keadaan yang spesial, ada juga keadaan spesial ini didapatkan karena kecelakaan dan lain-lain. Ya memang butuh waktu pada akhirnya ya untuk mengetahui mereka potensinya di cabang olahraga apa dan juga potensinya ternyata mereka menjadi atlet. Hingga akhirnya banyak sekali cerita mereka punya banyak kesempatan setelah mereka bisa menjadi atlet begitu. Bisa berprestasi ternyata saat mereka bisa menjadi atlet di cabang olahraga tertentu. Itu mungkin yang dimaksud oleh Mbak Angki. Terima kasih ya Mbak Angki untuk sharing-sharingnya, ini nampak luar biasa. Dan mudah-mudahan ini juga didengarkan oleh teman-teman penyandang disabilitas yang saat ini sedang menyaksikan. Saya kembali lagi ke Wali Kota sebelum nanti saya akan mengajak Anda yang saat ini menyaksikan untuk memberikan pertanyaan. Jadi jangan lupa untuk memberikan pertanyaannya melalui aplikasi Slido ya. Hashtagnya jangan lupa Peparnas 2021. Kalau dari Bapak Wali Kota sendiri tadi memang kurang baik Pak.
komunikasi kita, tapi mudah-mudahan komunikasi kita saat ini sudah cukup lebih baik lagi. Sedikit saja diulang yang tadi sudah Bapak sampaikan terkait dengan pembinaan atlet ataupun juga implementasi ya yang memang sudah dilakukan dan tadi dicatat oleh Mbak Angki, ini seringkali menjadi tantangan oleh pemerintah daerah khususnya untuk teman-teman disabilitas. Silakan Pak. Mohon maaf Mbak Nadia, ya, pertanyaan kita sekarang ditunjuk ujang lebat hingga mengganggu hubungan kita dalam komunikasi. Ini ujang lebat di antara Kota Jayapura sekarang ini. Dan saya memberikan apresiasi dan terima kasih apa yang disampaikan oleh staf khusus Presiden. Dan itu yang kita lakukan di Kota Jayapura dengan Pemda untuk disabilitas yang ada di Kota Jayapura. Dan memberikan bantuan dana bagi mereka dan juga melakukan pelatihan-pelatihan khusus bagi mereka. Jadi mereka punya usaha, mereka bisa mandiri. Dan mereka punya ekonomi yang khusus bagi para disabilitas yang ada di Kota Jayapura. Itu kita lakukan setiap bulan bagi para disabilitas yang ada di Kota Jayapura. Dan mereka ini tidak seperti kita di PON. Di PON itu ada Pemda, ada Penca. Ini langsung ada satu, yaitu NPC. Dari pusat sampai ke dengan provinsi, mereka ini yang khusus menangani para disabilitas dalam cabang olahraga. Jadi ini sangat mempermudah kita dalam memberikan kontribusi apalagi di bidang olahraga. Seperti dalam pengawasan transportasi kita, dalam akomodasi kita, konsumsi kita, dan juga kita telah melakukan tes event di beberapa venue-venue yang akan digunakan. Dan itu semua ditentapi dengan apa yang dibutuhkan oleh NPC, seperti hotel-hotel ya, yang ada di Kota Jayapura. Karena semua sekitar setiap 4 provinsi, ini semuanya akan ditampung di Kota Jayapura, bukan di Kota Jayapura. Nanti dari semuanya akan tinggal di Kota Jayapura, dan ini akan ke venue-venue, akan diatur oleh panitia Kedepok. Demikian. Baik, tadi juga Bapak Wali ini menyinggung Kemenpora ya. Nah kebetulan saat ini akhirnya sudah bergabung bersama dengan kita semua di sini narasumber dari Kemenpora yang mewakili Pak Menpora, yaitu ada Bapak Chandra Bakti, Deputi Bidang 4 Peningkatan Prestasi Olahraga ya. Saya sapa Pak Chandra, selamat siang Pak. Komunikasi kita, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Mohon maaf, kita hadir terlambat karena saya mendadak, ini Pak Menteri tadi menugaskan saya. Baik. Jadi, mohon maaf sekali, karena tadi sebelumnya Pak Menteri akan hadir, tapi mendadak diwakilkan kepada saya, dan saya juga masih ada acara, jadi mohon maaf sekali. Ini tentu saya menyampaikan ini Pak Wali Kota, sampai jumpa lagi Pak Wali, nanti ketemu lagi di Peparnas. Baik Pak. Juga Mbak Angki dan teman-teman lain. Izin Pak Chandra, sebelum saya berbincang dan juga kita berbincang lebih jauh, boleh dilepas maskernya kah Pak? Karena kita akan ya agar lebih baik lagi komunikasinya didengarkan dan juga dilihat oleh teman-teman penyandang disabilitas yang mungkin saat ini sedang menyaksikan. Ya, terima kasih Pak Chandra. Ya, aslinya sudah kelihatan? Sudah Pak, cukup jelas. Ya. Mohon izin ya Pak ya. Kemudian Pak, kalau lebih jauh lagi tadi dari Pak Wali Kota, dari Pak Benhur sudah menjelaskan apa-apa saja yang sudah disiapkan menjelang Peparnas 2021 khususnya di Kota Jayapura. Tapi kalau secara garis besar dan juga keseluruhan, baik itu di Kota Jayapura apalagi Kabupaten Jayapura, bagaimana persiapannya Pak menuju Peparnas yang memang sudah menghitung hari, bahkan besok atlet juga sudah sampai di sana ya? Ya, terima kasih. Tentu menjadi harapan kita bersama, Peparnas ini juga akan terlaksana penyelenggaranya dengan sukses ya, sama seperti dengan sukses di penyelenggaraan PON kemarin. Harapan Bapak Menpora sendiri dan saat ini Pak Menteri juga sudah hadir, ini Bu Angki, Pak Benhur, Pak Wali, ini bahwa kita berharap catur sukses itu dapat tercapai, artinya sukses penyelenggaraan, sukses prestasi,
kemudian sukses mempunyai multiplier effect di ekonomi, maupun sukses pada tertib administrasi keuangannya. Dan ini terus kita dorong. Dan tentu dalam penyelenggaraan Peparnas ini, NPC sendiri, National Paralympic Committee Indonesia yang berada di berpusat di Solo, selaku pembina olahraga untuk disabilitas bidang prestasi ini juga berkedudukan sebagai panwasra. Kalau di PON itu ada KONI, maka di Peparnas ada NPC selaku panwasra. Dan ini semua terus secara intens kita koordinasikan kepada NPC maupun PB Peparnas. Bahkan kemarin terakhir kita juga melakukan rapat bersama dengan Peparnas, PB Peparnas, juga dengan beberapa instansi terkait. Tentu semua ini dalam upaya kita mendorong suksesnya penyelenggaraan PB Peparnas. Hal penting yang didorong oleh Bapak Menteri bahwa tidak ada pembedaan antara Peparnas dan PON. Peparnas ini adalah olahraga prestasi bagi atlet disabilitas. Dan ini yang didorong Pak Menteri, adanya kesetaraan di dalam fasilitasi terhadap atlet-atlet disabilitas. Baik itu dalam hal pemberian bonus, bahkan Pak Menteri juga, Pak Wali Kota ini menyampaikan kepada PB Peparnas, nanti bonusnya harus sama Bapak. Karena upaya yang dilakukan oleh atlet disabilitas ini juga sama. Keluar keringatnya sama Bapak. Pembinaan yang dilakukan juga sama. Nah, alhamdulillah laporan terakhir dari NPC selaku panwasra ini yang akan hadir nanti di luar Provinsi Papua, 33 provinsi akan hadir di Jayapura. Nah, ini Ibu yang dapat kami sampaikan sebagai pembuka, dan mohon maaf ini sudah hadir Bapak Mentora, bagaimana baik yang saya laporkan tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Chandra. Selamat siang. Pak Menteri, apakah sudah bergabung dan juga sudah mendengar suara saya? Ya, selamat siang. Mohon maaf terlambat. Ya, tidak apa-apa, Pak. Kami mengerti betul kesibukan Pak Menteri, tapi tidak begitu terlambat, Pak. Masih banyak waktu dan juga masih ada waktu untuk kita berbincang. Dari catatan Pak Chandra sudah cukup baik. Dari Pak Menteri, apakah ada yang ingin ditambahkan, apalagi kaitannya dengan persiapan Peparnas ya, Pak ya? Ya, terima kasih Pak Wali Kota Jayapura, Pak BTM, kemudian Staf Khusus Presiden, Mbak Angki, dan Pak Chandra, dan teman-teman sekalian, serta moderator atau yang mengatur acara ini. Apa yang disampaikan oleh Pak Chandra, itulah tekad kami untuk melaksanakan Peparnas ini, karena tidak ada bedanya antara PON dan Peparnas. Semua kita fasilitasi hal yang sama. Yang membedakan hanya dari jumlah cabor yang dipertandingkan. Peparnas hanya 12, kemudian sementara PON 37, orangnya juga ini hanya sekitar 3.500-an yang tercatat ya, yang tercatat, sementara PON-nya sekitar 10-12 ribu. Tetapi yang tercatat itu bisa akan berbeda dengan kenyataan. Di PON saya mencatat sekitar 20 ribuan orang dari luar Papua yang datang ke Papua, dan itu jadi meriah ya. Kemudian pembedanya, Peparnas hanya di Kabupaten dan Kota Jayapura, sementara yang PON ada di tambahan di Merauke dan Mimika. Nah, saya sudah sampaikan kepada PB Peparnas, kemarin kita rapat ya dengan Peparnas, kemudian dengan NPC. Pertama adalah kita membuat catatan pada saat pelaksanaan PON yang lalu. Jadi apa yang masih menjadi kekurangannya, nah itu yang harus kita, di dalam Peparnas ini tidak boleh muncul lagi. Walaupun target suksesnya sama. Sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses ekonomi, sukses administrasi, bahkan terhadap sukses penerapan disiplin prokes untuk COVID. Nah, ini kita lihat di, kan semua pihak mengatakan bahwa PON ini sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses ekonomi.
Nah, tinggal administrasi yang sekarang sedang kita tunggu, dan COVID pun sekarang sudah sembuh semuanya, tidak ada meninggal dan sebagainya. Nah, di Peparnas ini karena atlet-atlet disabilitas kita yang menjadi peserta, tentu ada pelayanan-pelayanan khusus. Saya kemarin cek untuk misalnya transportasi, itu ada modifikasi-modifikasi dari alat-alat transportasi itu sudah dilakukan. Kemudian atlet-atlet ditempatkan semuanya di hotel karena di situ ada fasilitas-fasilitas yang tentu lebih baik bila ditempatkan di penginapan yang lainnya. Nah, kesiapan yang disampaikan oleh PB Parnas pada saat saya cek kemarin itu sudah 98%, tinggal 2%-nya adalah mengkoordinasikan hal-hal yang terkait dengan apa yang masih harus dilengkapi khususnya untuk acara opening dan closing-nya. Jadi saya berharap memang kepada teman-teman media untuk memberikan peliputan yang setara dengan pada saat PON, karena prestasi dari atlet-atlet para games kita ini juga tidak kalah penting. Bahkan sebagai gambaran, pada saat Paralimpiade yang lalu yang di Rio de Janeiro kita peringkat 76 dunia, kemudian kami mentargetkan di Paralimpiade Tokyo peringkat 60 naiknya, ternyata apa yang dihasilkan oleh atlet-atlet Paralimpiade kita lebih dari itu. Peringkat 43 dunia sekarang ini kita. Jadi saya kira kalau dari sisi prestasi, ini luar biasa atlet-atlet kita. Oleh karena itu, di dalam desain besar olahraga nasional, kita menempatkan dalam posisi yang setara. Dan Bapak Presiden juga memberi apresiasi, menempatkan atlet-atlet para games kita atau Paralimpiade kita, dan yang nanti akan bertanding di Peparnas ini juga sama. Jadi tidak ada pembeda. Maka saya menghimbau, meminta betul kepada teman-teman media untuk kita juga meriahkan Peparnas yang ke-16 ini, apalagi kesiapan dari Pak Wali Kota, Pak Benhur Tomimano, Pak BTM, kemudian juga Pak Bupati, dan pemerintah Provinsi Papua sudah sangat siap. Jadi itu saja tambahan saya, dan sekaligus menghimbau teman-teman media untuk memberikan pemberitaan yang sama dengan saat PON yang lalu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Memang baik sekali ya prestasi yang sudah ditorehkan oleh teman-teman kita di ajang yang sebelum ini, yaitu di Olimpiade Tokyo ya, Pak Menteri. Ada 9 medali yang saya catat dan juga saya lihat di sini yang ditorehkan dan juga diberikan untuk Indonesia. Nah, terkait dengan prestasi, Pak, ini pertanyaan terakhir saya. Tentu kita tahu bahwa Menpora sudah menyiapkan roadmap yang begitu baik, rencana sport science dan lain-lain untuk teman-teman atlet. Nah, bagaimana porsinya untuk teman-teman atlet disabilitas ini? Rencananya seperti apa, Pak? Ya, untuk teman-teman atlet yang begitu mereka kembali dari Paralimpiade, kan diterima oleh Pak Presiden ya, di Istana Bogor, kemudian diberikan apresiasi dan penghargaan yang sama persis dengan yang diterima oleh atlet Olimpiade kita. Dan pada saat itu langsung Pak Presiden memerintahkan pada saya supaya mereka dibangunkan satu training center, tempat pemusatan latihan yang semua mereka akan bisa berkumpul di situ, dilengkapi fasilitasnya, ada dokternya, ada ahli gizinya, ada psikolognya, lengkap persis yang akan kami bangun di Cibubur untuk para atlet-atlet Olimpian atau Olimpiade kita. Tapi ini tempatnya di Jawa Tengah. Kenapa pilihan Jawa Tengah? Pertama, yang selama ini mendampingi ya atlet-atlet kita yang dikoordinasikan oleh NPC yang di Solo itu adalah UNS, Universitas 11 Maret. Jadi itu, dan bahkan pada saat berangkat ke Paralimpiade Tokyo itu ada beberapa dosen dari UNS yang mendampingi, baik itu sebagai pelatih maupun sebagai tenaga pendamping dari kontingen Indonesia.
Nah, di samping itu di sana ada Rumah Sakit Dr. Soeharto yang tentu untuk recovery kalau terjadi apa-apa dengan mereka. Karena itu selama ini di sanalah atlet-atlet disabilitas kita diberi pelayanan ya. Sehingga Bapak Presiden menyampaikan kepada saya dan waktu itu Ketua NPC Pak Seni Marbun juga sudah menyampaikan bahwa siap. Nah itu pagi perintahnya Pak Presiden, siangnya langsung saya ketemu Menteri PUPR. Karena yang membangun itu kan harus Menteri PUPR, bukan kami. Semua fasilitas sarana olahraga fisik itu ada di Kementerian PUPR. Dan beliau sudah setuju dan dianggarkan untuk tahun anggaran 2022 ini. Jadi wow. Begitu besar perhatian Bapak Presiden dan perhatian negara ya, sehingga menempatkan atlet-atlet Paralimpiade kita atau para games kita itu di dalam desain besar olahraga nasional diberikan tempat yang setara dengan atlet-atlet Olimpiade atau para Olimpian kita. Ya. Jadi itu, kita menyetarakan mereka. Ya, baik Pak Menpora. Pada akhirnya kita bisa tersenyum luas dan juga besar begitu ya. Mengingat rencana ini dan tentu menantikan bagaimana prestasi yang bisa diraih oleh Indonesia nanti dengan adanya fasilitas ini. Terima kasih Pak Menpora untuk penjelasan dan juga jawabannya. Kemudian untuk para narasumber saya yang saat ini masih hadir, ada Pak Menpora, kemudian juga Mbak Angki dan Pak Wali Kota, Pak Benhur. Saatnya saya akan membacakan pertanyaan dari rekan-rekan masyarakat ataupun media yang saat ini sudah masuk melalui aplikasi Slido. Yang pertama izin saya akan membacakan pertanyaan dari Angga di Jakarta. Ini pertanyaannya ini saya tujukan untuk Pak Menpora. Pak izin ya Pak, saya akan bacakan bagaimana memastikan kesejahteraan para atlet disabilitas setelah mereka pensiun. Apakah program dari pemerintah yang menjamin kesejahteraan mereka? Jadi seperti apa program yang mungkin sudah disiapkan atau mungkin sudah ada ya? Silakan Pak Menpora. Ya, dalam desain besar olahraga nasional atau DBON, kesejahteraan para atlet, baik mereka masih aktif maupun setelah purna prestasi, itu menjadi juga salah satu poin yang tertuang di situ dan itu didasari oleh Perpres 86 tahun 2021. Kita sedang rumuskan seperti apa bentuknya, tetapi bagi mereka yang aktif sudah pasti itu ada, bahkan penghargaannya pun luar biasa ya. Setelah berprestasi di multi event nasional itu sama persis. Sebagai contoh misalnya Bapak Presiden memberikan apresiasi dan penghargaan berupa apa namanya bonus ya kepada atlet Olimpiade itu 5,5 miliar peraih emas satu orang ya. Kemudian di Paralimpiade juga sama, tidak ada pembedaannya. Kemudian mendapatkan tanda jasa Satya Lencana Dharma apa gitu ya, saya lupa panjangnya, ada itu. Nah, kemudian mereka juga bagi yang berminat berkarir di PNS, itu juga sudah kita beri kesempatan. Atlet-atlet yang ada, kita beri kesempatan dan bahkan di beberapa perusahaan juga BUMN sudah memberikan kesempatan. Jadi luar biasa perhatian pemerintah sekarang ini dan tentu ini akan kita teruskan. Bahkan sekarang ini kita sedang membahas revisi undang-undang tentang sistem olahragaan nasional. Salah satu yang poin penting di situ adalah kesejahteraan atlet. Dan setelah mereka purna berprestasi. Baik. Itu benar-benar menjadi perhatian pemerintah dan DPR. Baik, terima kasih Pak Menpora. Kebetulan di sini karena ada Mbak Angki sebagai staf khusus Presiden, saya juga ingin memberikan pertanyaan yang sama. Mungkin ada yang mau ditambahkan Mbak Angki terkait dengan kesejahteraan atlet saat mereka sudah pensiun. Ya, baik. Yang sudah dijelaskan saat atlet-atlet itu pernah pensiun, semua sudah dijelaskan dengan baik oleh Pak Menpora sebagai Kementerian Teknis bahwa tidak ada yang berbeda karena semua setara. Jadi pemerintah pusat melalui Bapak Presiden terus memberikan perhatian
yang sangat spesial dan sangat khusus untuk atlet-atlet penyandang disabilitas. Jadi saat mereka sudah pensiun pun, yang benar seperti kata Pak Menpora, apabila jadi PNS sudah disiapkan. Dan disiapkan juga bonus warna sudah disiapkan. Jadi untuk teman-teman penyandang disabilitas yang ingin menjadi atlet, kesejahteraannya selalu dijamin oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iya. Baik, terima kasih Mbak Angki untuk jawabannya. Terima kasih juga Pak Menpora untuk jawabannya. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Andre, ini dari Bogor. Pertanyaannya ditujukan untuk Pak Wali Kota, Pak Benhur ya Pak ya. Izin saya bacakan terlebih dahulu. Pertanyaannya, seperti apa program pemerintah daerah dalam memaksimalkan fasilitas ramah disabilitas yang ada agar berkelanjutan? Ya, pemerintah Kota Jayapura punya peraturan terhadap disabilitas yang ada di Kota Jayapura. Dan kita perlakukan mereka sama dengan kita. Ruang-ruang publik kami siapkan. Juga di tempat-tempat pelayanan publik, di semua kantor, kami siapkan tempat-tempat khusus dalam bidang pelayanan yang cepat, yang tepat, yang efisien, transparan dan akuntabel. Juga di tempat-tempat mall, supermarket dan juga di ruang publik. Itu kami memberikan perhatian khusus kepada mereka. Dalam APBD Kota Jayapura, saya memberikan mereka bantuan dana kepada disabilitas yang ada di Kota Jayapura yang sebanyak 167 orang. Dan juga kita membuat pelatihan-pelatihan khusus kepada mereka supaya mereka mempunyai nilai ekonomi bagi mereka. Itu kita latih mereka. Saya bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura. Itu yang kami lakukan. Kami memberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada para disabilitas yang ada di Kota Jayapura. Dan kita membuat tenda pengaturan khusus bagi mereka. Itu yang kami lakukan di Kota Jayapura. Iya, baik. Jadi tidak hanya membangun fasilitas yang ramah teman-teman disabilitas ya Pak, dan juga memeliharanya, tapi juga memberikan pelatihan khusus untuk teman-teman penyandang disabilitas yang ada di Kota Jayapura khususnya. Terima kasih Pak Wali Kota untuk jawabannya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan media dan masyarakat yang tadi sudah saya bacakan. Mohon maaf jika tidak terbacakan semuanya karena waktu kita sangat terbatas. Tapi tentu saja kami apresiasi sekali lagi untuk Anda yang sudah bertanya. Mudah-mudahan pertanyaannya sudah mewakili ya pertanyaan Anda juga. Sebelum saya akhiri dialog siang hari ini, saya akan berikan kesempatan untuk masing-masing narasumber memberikan pernyataan penutup sekaligus kesimpulan dari yang kita bicarakan hari ini soal kesetaraan dan juga persiapan menuju Peparnas ke-16 Papua. Pertama saya berikan waktu untuk Pak Menpora, silakan Pak Menpora. Ya, untuk seluruh masyarakat, pelaksanaan Peparnas di Papua pada 5 sampai dengan 13 November ini mohon didukung ya, berikan dukungan kepada penyelenggaraannya, kepada atletnya. Dan tentu ini sama perlakuannya untuk PON dan mudah-mudahan sukses-sukses yang sudah diraih atau didapatkan pada saat PON juga kita bisa dapatkan pada saat penyelenggaraan Peparnas. Kemudian kepada teman-teman media, saya sekali lagi dengan kerendahan hati mohon dukungannya, mohon perkenannya untuk menginformasikan seluas-luasnya kepada berbagai kalangan masyarakat luas tentang pelaksanaan Peparnas ini. Dan tentu kita harapkan ini menjadi penyemangat bagi para atlet-atlet yang akan berlaga di Peparnas. Saya kira itu saja dari saya. Baik, terima kasih Pak Menpora. Selanjutnya Mbak Angki, silakan. Oke, baik. Pekan Paralimpik Nasional ini benar menjadi wadah bagi penyandang disabilitas untuk menuju kemampuan dan menuju prestasinya. Ya kan? Artinya penyandang disabilitas ini, atlet-atlet sebelum berangkat pun semuanya sudah divaksinasi. Walaupun COVID-19 masih ada, tapi kita bekalkan penyandang disabilitas, atlet penyandang disabilitas ini untuk vaksinasi sehingga dapat bertanding dengan nyaman, kesehatan, dan juga kita pun membutuhkan atlet-atlet berikutnya karena Indonesia selalu bangga dengan kemampuan penyandang disabilitas. Mudah-mudahan
Peparnas ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses, dan kita semua bangga telah menjadi bagian dari Peparnas 2021. Baik, terima kasih Mbak Angki. Catatannya adalah regenerasi ya Mbak ya, agar ada atlet-atlet lagi dari Indonesia, khususnya teman-teman disabilitas yang bisa berprestasi. Selanjutnya Pak Wali Kota, silakan Pak Benhur. Ya, para atlet-atlet disabilitas dari 33 provinsi, Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura adalah daerah yang aman, daerah yang kondusif. Mari datang ke kami di sini, jangan takut. Kalau teman-teman disabilitas lihat ada keributan-keributan, itu jauh dari Kota Jayapura, jauh dari Kabupaten Jayapura. Orang-orangnya ramah, orang-orangnya baik. Kami akan menyambut dengan damai, dengan sukacita, dengan senyum. Di Papua ini, di Kota Jayapura ada mall-mall besar seperti di Jakarta. Di Kota Jayapura ini lampu penerangan 24 jam. Di Kota Jayapura ini ada ATM-ATM yang bisa mengakses. Jadi jangan bilang Kota Jayapura ini belum maju. Kota Jayapura ini sama dengan Kota Jakarta. Bagaikan Hong Kong kedua di Indonesia. Kami akan menyambut dengan sukacita. Kami akan menjaga mereka dengan baik. Mereka akan datang dengan sehat. Pulang dengan sehat, mereka datang dengan senyum, meraih prestasi untuk Indonesia. Kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang sehat. Itulah harapan kami. Maka kami menyiapkan semua fasilitas dari kedatangan sampai dengan penginapan mereka. Hal-hal yang terburuk di pon, kami akan memberikan yang terbaik. Bahkan Gubernur Papua memberikan bonus kepada disabilitas di Kota Jayapura dua kali lipat lagi dari kebaik Mas Pon. Ini luar biasa. Dalam pelepasan yang dilakukan Bapak Gubernur, dia berjanji daripada mereka, dia akan memberikan bonus dua kali lipat dari peraih emas pada Pon tersebut. Ya. Mari kita saksikan Peparnas 16, sukses untuk Indonesia. Sekali NKRI, tetap NKRI. Sekali Merah Putih, tetap Merah Putih. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Wali Kota. Tentu Peparnas ke-16 ini bukan cuma ajang unjuk gigi atlet disabilitas ya, tapi juga ajang unjuk gigi juga untuk Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Papua secara luas. Terima kasih untuk narasumber-narasumber yang sudah bergabung, Pak Menteri Pemuda dan juga Olahraga, Bapak Zainuddin Amali, kemudian juga staf khusus Presiden RI, Mbak Angki Yudhistia, Wali Kota Jayapura, Bapak Benhur Tomimano, juga tadi sempat berbincang sebentar Bapak Chandra Bakti yang awalnya mewakili Bapak Menpora, Deputi Bidang 4 Peningkatan Prestasi Olahraga. Terima kasih sudah bergabung, sehat-sehat selalu Bapak dan juga Mbak Angki. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Selamat melanjutkan kembali aktivitas. Sampai jumpa. Ya, baik. Jadi demikianlah FMB 9 hari ini. Semoga dialog ini dapat menambah informasi mengenai kesiapan Peparnas ke-16 Papua dan rencana jangka panjang seperti apa yang memang pemerintah lakukan dalam pembinaan atlet penyandang disabilitas. Dukung terus kontingen Anda agar mampu meraih prestasi tertingginya. Terima kasih atas kehadiran para narasumber di forum Merdeka Barat 9. Informasi akurat, data valid, narasumber terpercaya. Terima kasih juga untuk Anda yang saat ini sudah menyaksikan. Saya Daniar Afri, selamat bertanding di Peparnas 16 Papua. Sampai jumpa.